Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Polang. Video edukatif dan informatif. Video ini akan mengulas Anda e-sidrap mengubah bahan bekas menjadi barang bermanfaat. Kabupaten Sidrap memiliki sejumlah perajin andal. Salah satunya adalah Andai, warga Jalan Anoa, Kelurahan Walak, Kecamatan Maritengenge. Pengrajin yang satu ini sukses menghasilkan sejumlah produk kerajinan yang unik. Antara lain tas unik, pot bunga, tempat menyimpan undangan, rak alat tulis dan lainnya. Menariknya, semua produk itu dibuat dari limbah buangan, seperti dus bekas, kain perca, kasing handphone bekas dan lainnya. Aktivitasnya itu berawal saat dirinya hendak membuat mainan untuk anaknya. Saat ini, Andai sudah mampu menghasilkan beberapa produk. Sebagian besar sudah laku dan terus diminati warga. Sebagai pendatang baru di dunia kerajinan, Andai mengaku masih harus banyak belajar, mengasah diri. Harapan Andai barang-barang hasil olahan tangannya itu, kedepannya bisa mendatangkan nilai keuntungan yang lebih besar untuk kelangsungan usahanya. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.